Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Yanti Xiaoji. Hari ini tepat tanggal 10 Juli 2002, tepat pas hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Nah, pagi ini saya nggak ikut sholat Idul Adha. Selain saya pas lagi halangan, saya juga lagi ada si kecil, jadi nggak memungkinkan untuk sholat Idul Adha. Oh ya, untuk teman-teman semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang sholat idnya itu belum selesai. Dan setelah ini, sebentar lagi yang sholat jamaah di masjid, ada acara makan-makan. Karena semuanya bawa ambek ke masjid, jadi makan-makannya di masjid bareng-bareng gitu ya. Dan hari ini kebetulan ada beberapa yang pesan ke kami nasi kuning buat ambekan dibawa ke masjid. Untuk videonya seperti apa, saksikan setelah ini. Okay.
berarti maksudnya campur. Ini buahnya mana nggak ya sambil goreng sih kok. Ini apa nih seksek Allahumma
Alhamdulillah ini dapat daging kurban hari ini, dapat 4 dan juga dapat bawang merah sama bawang putih. Nih. Dibuka apa? Iki sing modusian iki sapine. Kok merah kok sing iki? Sate. Oh, mboten sapi jaran ta? Oh. Iki ta. Ya sapine. Ya iki pasanmune kok iki. Nggih. Kayaknya daging sapi semua ini. Ini wedus tapi ini sedikit injet iki. Oh, kesane napa? Iya, ireng-irenge. Oh, lu lanjut ning ndi? Ini daging kambing. Ini daging sapi. Gua dicampur sapi ini campur. Oh, warnane kok benten kok nggih. Daging sapi radit mboten merah nggih. Ya karek tergantung anu nenem tuwake sapi ini. Oh. Sekarang mulai kita olah. Sebagian dimasukkan freezer ya guys. Jangan diolah semua, nanti blenger. Ini kalian daging kurbannya mau dimasak apa teman-teman? Kita nanti mau masak sedikit-sedikit aja, sesuai selera pengen masak apa. Jadi biar enggak nek ya.